Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional keempat di bulan Oktober 2018 tingkat Kota Batam, Kementerian Agama Kota Batam menyelenggarakan kegiatan Hari Santri dengan tema Bersama Santri Jamilah Negeri. Pembukaan Hari Santri ini juga dihadiri oleh Kemenag Batam, Kepala Pengadilan Agama Batam, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Asisten Pembangunan Pemko Batam Febrialin, dan tamu undangan. Kegiatan akan dimulai pada tanggal 1 sampai 22 Oktober 2018 dengan berbagai perlombaan seperti olahraga, futsal, takraw, tenis meja, kreasi seni hadroh, tahfiz, kaligrafi, musabakoh, khiratul khutub atau MKQ, pidato bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agama Provinsi Kepri, Dr. Haji Erizal, mengatakan tujuan utama diadakan kegiatan ini adalah untuk memupuk persaudaraan dan silaturahmi antar santri yang ada di Kota Batam, sekaligus untuk menggali potensi yang ada di setiap pondok pesantren. Supaya potensi-potensi yang ada bisa kita gerakkan dan bisa diketahui bahwa kita punya potensi besar untuk membangun bangsa ini. Keberadaan santri di Kota Batam akan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara damai dan sejahtera. Memberikan penghormatan dan kehormatan penghargaan kepada para santri dan para alim ulama. Hal yang sama juga disampaikan Asisten Pembangunan Pemko Batam, Febrialin, bahwa keberadaan santri di Kota Batam bisa melahirkan seorang pemimpin yang amanah yang mampu membawa Batam lebih baik. Dan Kemenag tentunya ini sebuah kegiatan yang sangat positif sekali dan sangat baik sekali. Ketua Panitia Abu Sarip atau yang biasa disapa Gus Gus menyampaikan kegiatan perlombaan tersebut melibatkan 30 pesantren yang ada di Kota Batam. Melaksanakan Hari Santri ini, jadi untuk Hari Santri pertama kali memang diadakan di Batam pada tanggal 22 Oktober nanti adalah yang pertama kali. Dan pada puncak kegiatan pada tanggal 22 Oktober direncanakan akan melibatkan sebanyak 10.000 peserta dari 33 pondok pesantren di Kota Batam yang tergabung dari berbagai madrasah untuk perolehan rekor MURI nantinya. Ia berharap dengan keberadaan santri yang ada di Kota Batam ini bisa menjadi kepercayaan dalam berperan sebagai pemimpin dan duduk di lembaga pemerintahan serta menjadikan santri sebagai pebisnis yang bisa diakui oleh pemerintah. Bagus Alfianto melaporkan.